Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Nah iya, aku jadi kayak Mas Hasta ini. Kayak mana? Sampai aku mau bahas sama Kenapa? Kenapa Kri? Kabar sampein baik? Baik Kri, aku 3 bulan Kri, aku ngurusin zombie Kri. Astaga. Ini aku dicemolin sama zombie. Oh dok. Aku lihat sampean lama makin kurus gini ya. Aduh Kri, aku gak makan, ini rambutku rontok. Tapi gak tahu kenapa pas ikatanku dibuka jadi gini. Coba. Nah jadi gini. Ikatan tur. Astaga. Kok aku ngeliat dok. Aku speed ketemu sampean dok. Gak bro Egy. Aku tadi dipalain teh. Sama orang datang satu orang, aku kira sampean kan Ti, Tuti mau jemput aku. Terus tiba-tiba berutut, wih aku angkat tangan, kenapa ada apa? Aku bilang. Oh ya tenang Tur, tenang dok. Itu terus aku bilang dong, mau duit, oh aku bilang duit yang gini ta. Aku bilang. Dia jawab apa? Terus dia, weh gitu dong. Weh. Ya gini Tur. Datang master, takut ya. Bawa ke MCG. Ya udah, untuk pertama kali kayak si Dok harus dibawa ke tempat cukur rambut dulu. Kehilangan jati diri dia ini. Ini. Ya udah tuh, naik mobilnya Tur, aku naik motor. Kelompok 7 nih ya. Old but gold. Dari mana sih Dok? Aku tuh itu yang malakin aku tuh. Itu aja. Ke belakang. Aku 3 bulan ngurusin zombie Tur. Ada wabah. Wabah di mana anjing? Di kota extension apa-apa itu namanya. Anjing ini buruan. Aku dicemilin pala. Gua lagi pakai yang kamera 360 in the kaya. Gua lagi kaya dong. Aku mau benerin rambutku teh dicemilin zombie nih. Enggak ini mobil master. Oh, mobil master itu. Bentar ya. Nah, ditinggal tolol, Leng. Emang anjing ditinggal. Baru awal udah temen cobaan, bangsat. Tik. Kelewat deh. Lewat? Kelewat aku. Tadi keluar-keluar ditinggalan. Kok ini? Gue cuma gak ini. Naro mobil doang biar satu mobil. Oh ini perempatan. Aku di perempatan. Perempatan belakang? Iya arah ke ini. Garasi. Oh ya udah. Tadi kelewat. Yo. Lu ngapain? Sup yo. Loh Lil Dog. Aku Lil Dog. Dimakin gitu sih ya Allah. Ini Lil Dog namanya Ti. Kenapa rambutnya gitu anjir? Biar gaul, Teh. Suruh ngapain lu nembak anjir? Mima main sama Uni anjir. Hah? Mima sama Uni. Anjing, Mima sama Uni lagi skandal, Cok. Wah, 3 bulan aku gak ke kota, ada apa aja ya? Dok, tadi gua everything ketemu, is changed, ta. Ketemu bos lu, Dok. Wih, bosku? Ada, Wai. Katanya dia mau ngebunuh lu. Wah, suatu perkembangan, Tur. Perkembangan gimana? Perkembangan, soalnya aku gak pernah ketemu tiba-tiba mau bunuh. Nah ini perkembangan namanya. Bagus, berarti aku orang penting kalau dibunuh sama bos. Biasanya gak dianggap Tur. Lo di dunia perzombian Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Tur aku emosi, tur aku keluar Tur anjing. Gak bisa kayak gini Tur. Iya sorry om. 2000 bukan masalah kok rusak ini bensin gua habis aja. Gua menyolong masalahnya biar bisa nyampe. Ada bensin dulu. Ada. Nah, gitu dong. Kan enggak jadi emosi. Ntar gua ada enggak ya ntar? Perasaan gua tuh oh, sekarang ada aman. Desainer rambutnya tuh udah bisa banyak banget model rambut. Oh, gitu tuh. Aku tetap milih ini sih tuh. Aku tadi cepet aja Ti mainnya Ti. Makanya pas aku keluar kok sepi. Aku cuma asal milih tadi sama Kang Cukur ya. Tolong ganti yang gaul. Ada filosofi tersendiri anjir memilihnya. Dadah Ti, biar beda. Cuman kalau aku
curki ikat gimana? Gak bisa, itu gak bisa diikat itu. Orang rambutnya udah diikat, mau diikat apa lagi anjir. Iya lagi si bensin. Woi, BMW sampah. Apa masalahnya sih anjir? Lo kenapa sih itu? Gak tau. Ngomong-ngomong kita kesini ngapain ya? Gak tau. Woi, dok. Krik, angus krik. Iya, aku tadi nyetir full pakai drone. Jadi mataku kututup pakai drone aku. Ternyata sampai. Kirain aku bakal nabrak pom bensin tadi. Untung aku jago. Makanya jangan main drone mulu, lagi naik motor, mobil enggak apa-apa. Aku lagi suka, Dok. Sampean mau ikut merasakan setiran droneku kan? Aku udah pernah, tapi aku yang nyetir. Tapi naik gunung gimana? Ya, mati paling. Suatu challenge, Dok. Aku enggak mau ikut sampean berarti. Sampean baru datang ke kota ya? Aku mau kasih hadiah ke sampean. Tunggu sini. Tiap. Ya, aku merasakan kelakuannya, Dok. Merasakan dok. Ada liburan apa gimana ya? Enggak. Ini soalnya belum ada di peraturan liburan, jadi dia masih seneng ngelakuin ini. Oh. Liatin aja lah kelakuannya. Soalnya pem bensin, terus jerigen. Aku tahu arahnya ke siapa. Tapi kan enggak nabrakin, Dok. Kan peraturannya nabrakin. Ya kan? Emang anjing orang-orang kayak gini. Eh titik ada kecoa titik hari ini dua kali dok ya begitu. Karena kalau udah keseringan terus banyak yang ngelakuin pasti juga, pasti ada lagi namanya perpu baru. Masuk tuh, dengan perpu ntar lagi itu tuh dok aku merasakan nah ini maksud putih feelingku jelek nggak tahu ini kri datang kembali dong. Oke kri aku taruhan kri minggu depan ada perpu. Keras itu. Kebetulan master yang buat jadi aku lepas tanggung jawab. Okay. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Okay, memang idenya dari aku. Tapi alhamdulillah master yang memulai. Dulu ya. Nabran-nabran enggak apa-apa, dilarang sekarang nembak enggak apa-apa. Enggak apa-apa harusnya. Masih enggak apa-apa, masih enggak apa-apa, Dok. Ditiru sama 10 orang, 20 orang baru. Dilihat dulu nanti ini bakal di-review langsung. Arah mana sama orang-orang takut salah gunakan biasa. Tapi ini bakal mengarah yang baik. Mau contoh enggak? Pak Imas mau ikut aku? Ya Allah, itu lagi meriksa kri anjing. Gak usah dikit tendang, tembak aja udah. Sampean masih ada pistol itu udah. Lo bekarat ini. Stop. Menikmati. Apa kri? Tur. Lu kenapa ngumpet di bawah setir sih Tur? Lagi nyeting ECU. Oh. Widit. Sampean masih tidak lupa cara memperbaiki mobil kan? Tuh. Ya aku mau masih MCG gitu. Gimana kita supir sampean berarti ini. Kita mengingat zaman dulu kita ke MCG lama kan. Let's go. Bukannya tutup, Bre? Astaga, aku lupa ngelayat kakakku toh. Tuh ayo ngelayat. Aku baru ingat sekarang. Sampean baru ingat punya kakak ya? Iya dong. Karena kakakku baik, aku jahat. Maksudnya peran gitulah. Oke. Baiknya anjing. Nah bentar yang lu perbaikin yang mana, yang lu pakai yang mana ini? Enggak nih tur, ini mobil kok bagus, ada dijual kan? Harga cocok. Aku jual cocok. Udah anjir kalau harga cocok. Wih. Dok ini keren dok, 4 pintu dok, kenceng. Dok udah ada 4 pintu dok, kenceng no. Irit 113 dalam kota. 113. Aku pengennya yang 125 tur. Bro, oh, gila itu namanya dok. Gini pakai air. Sebelumnya nih tur lo nawarinnya arahnya kemana nih? Hah? Arahnya kemana arahnya? Apakah ke dalam sini apa keluar sana? Ke dalam sini. Iya, iya. Oke. Aku takutnya keluar sana. Iya keluar sana kira aku. Makanya sebelum ke Jawa nih bro. Keluar sana soalnya ada temanku yang udah beli satu. Siapa tuh? Ada lah kawanku udah sukses. Lu ngapain kira itu? Bukan salah ambil. Kok sampean bisi-bisi sih? Oh iya maaf. Tadi habis aku bekerja suatu yang haram dok, maaf. Oh. Sukri, give us a sign. Supri goblok, Supri. Lu panggil diri sendiri. Oh iya. Supri, give us a sign. Show me your prison. Show me your prison. I miss you in here, brother. My brother Supri, if you are listening, we are happy, okay? Don't be worry. Yes. I feel revolution will come in this city soon. Amin dok. Gak bakal ada pertumbuhan darah lagi kayaknya kri. Aku punya feeling gitu. Karena nanti aku ceritain tadi aku habis ngobrol sama bos sampean juga. Oh segitu. Dan aku ketemu sampean ini.
Loh, sampean udah sebuah, ketemu bos sampean? Sebuah kebetulan, Bre. Sebenarnya aku bosku. Oh shit. Aku ya, adalah bosku gitu. Judul FTP. Nah, itu. Oke, lanjut. Dan sampean tahu, Dok. Akhir-akhir ini tuh Tuti suka bahas titit. Aku enggak tahu kenapa, Dok. Aku enggak tahu kenapa dari tadi. Apaan? Baru bahas sekali anjir. Gara-gara berdua nih pada ke toilet, Dok. Terus cepet banget kan, dua-duanya nih, cowok-cowok dua nih. Aku cuma nanya gini, emang cowok tuh kalau habis pipis tuh jago apa enggak sih gitu? Soalnya cepet banget gitu, Dok. Cepet kalo, banget. Kalau cowok tuh diselebew dikit deh. Iya, langsung til gitu. Til. Enggak, kalau itu lepas masih kecil. Kalau masih ada bungkusnya kalau gitu. Loh, aku masih ada, Dok. Bener juga. Sebenarnya kita ini udah cukup lelah. Iya, Tom. Sampean tahu sendiri lah. Coba aku bawa mobilnya kayak gini. Sebenarnya enggak ngefek itu dripping skill. Bukan. Si Thor ini lagi enggak boleh ngerampok tuh selama 4 hari. Iya, makanya. Kenapa? Lo enggak aku ditembak mati, Dok. Loh, sama siapa? Thor, mau pihak kepolisian. Lu ketangkep mulu ya apa gimana? Kagak lolos gua 5 kali ya. Astaga. Sama, berarti sama gua dong. 5 kali aja. DP. Oh, maksud selamat mulu bangsat. Dalam satu DP anjing. Jadi kalau kena satu kejadian, seminggu Master enggak bisa masuk kota, masuk penjara bisa. Ya, bisa jadi. Kita enggak bisa ngeliat Master, kita jadinya prison break. Aduh, enggak bisa ke atas ya. Tapi kalau mau lanjut ayo, aku mau parasutan last nih. Wih, parasutan gimana? Jadi gini sistemnya, Dok. Aku biasanya bayar IMS, aku turun ke bawah deh. Ayo, mau ikut enggak? Ayo, ikut. Bayar IMS. Iya, jadi kita bayar IMS, kita pinjam helinya, kita terbang dari atas. Ayo, sekalian lihat pembangunan masjidku, Dok. Oh, di mana? Ada ikut ya. Ya kan kita belum bisa ngerampok nih karena best friend kita yang tolol itu tuh. Ya. Nah, kita santai-santai aja lah di kota, Kak. Eh, parasutnya aku belum beli. Ya ini kita beli dulu, aku juga belum ada. Oh, oke. Sebenarnya aku udah mau apa, Dok, ya? Aku udah mau mengakhiri hidupku kemarin, Dok. Mengakhiri apa diakhiri? Mengakhiri lebih tepatnya, Dok. Kok kesini sih? Kok kesini? Ganti baju dulu aku. Lah apa? Beda. Ya, Dok. Aku ini kan baju kantor lah. Sampean kan friend. Enggak boleh pakai baju kantor biar casual. Aku juga lah ini ganti baju. Astaga. Ngejarnya pakai lari, dipukul. Mobilnya dikunci lagi. Mobilnya dikunci. Pas banget gak bisa ngapa-ngapain itu. Eh, sampean udah beli kok belum? Belum. Lurus aja dulu. Tipis-tipis aja. Tuh, senjataku gimana ya? Iya, rame. Rame banget. Itu impor ya? Kagak. Enggak impor. Katanya keluar sendiri, Krik. Krik. Lu mau pas dari atas ini dulu ya, Krik? Iya, sok weh. Nanti kan jatuhnya di belakang lu. Kok aku malah keluar? Jadi selain IMS itu membangunkan warga, IMS juga berguna untuk menghibur warga, Dok. Nah, bagus sudah lu, Krik. Iya. Tapi saat Krik. Bentar ya. Nah, sampean melihat Tuti dah. Aku melihat dah. Di mana? Di sini. Di, ya. Nih. Di bawah sini. Dekat tong sampah. Bentar, Dok. Itu aduh, gue coba gue taruh slot senjatanya ya. Oke. Okay. Dok, coba dulu ah. Anjay game. Wah! Berarti pegang dulu ya? Nah ini nah. Jangan dulu apa-apa. Kita tes dulu. Oh, jadi ini kita simulasi. Simulasi? Ya. Berarti gimana, Dok? Megang. Kalau keluar. Set, udah megang gak? Nah, aman nih harusnya nih. Aman, aman harusnya. Aman, ya. Logiknya aman. Bismillah dulu. Ini lo yakin gak ini? Yakin lah ya, Dok ya. Yakin. Kalau meninggal gua enggak tahu. Kalau okay. Kalau misalkan kenapa-napa, jurus Al-Konoha Al-Nujutsu. Gimana kita catat radio dulu? Ayo. Boleh. Ya, aku mulai dulu nanti pas udah lagi terbang, apa ya mencet apa aja lupa aku. 81. Ada tuh pencetan F itu bisa. Bukan F, Anto. 81007. Jadi gini, Pok.
kita mau mendarat di daerah 392. Gimana nah, itu anjir? Itu bangunan belum jadi, Pak. Jadi empok nanti jemput kita sana empok. Masuk tes metok. Oh, masuk. Yang kata masjid itu ya? Ya, masuk dong. Yes, there is mission empok. Ngerti gak sampean empok? Enggak. Nanti pas udah kita bang, biar slow down punya tapsi shift apa? Shift. Slow down, shift, baby. Ya? Shift sama S, follow W, dia terlalu nukik ke bawah nanti. Cukup ya? Ayo cukup deh. Eh belum, ini awannya masih kelihatan. Udah anjing, tinggi banget. Gila mentok. Lu, lihat belakang lu. Mana anjing, gunung lu belum kelihatan, Pop. Itu gunung. Oh iya, biasanya sampai mesinnya mati. Oh. Jangan dong, gue yang mati. Pop. Udah anjir. Duluan, Re. Tinggi udah. Ini, tinggi. Ayo. Ayo. Yaudah, aku duluan. Bismillah. Let's go! Aman, aman. Masukin pistol itu ceritanya. Aku masih melayang ini, Rile. Jangan panik. Eh, dong, aku di atas. Di bawah, sampean. Oh, mana? Ya, jangan kelewat, goblok. Sini dulu, dikit-dikit. Ini aku samperin. Ya. Kelewat, sini. Ya, dong. Te, mana, Te? Dok, kita pegangan tangan, dong. Aku sabar. Di mana, dok? Kita di parasut, dok. Di atas awan, aku. Gue dikit, dok. Aku lihat. Bentar. Bisa tabrakan, goblok. Aku pernah tabrakan. Lihat ini, dok. Dok. Aku deketin lagi lah. Kre, bisa ngomong kre. Ngobrol. Son. Shooting anjay. Let's go. Di mana tolol? Aku udah di bawah sama Sukri nih. Kan bisa ngeluarin ya kan? Aku di gedung mesbeng ya. Aku lagi terjun bebas apa itu di gedung mesbeng. Oke, bye. Ayo Kri, buka Kri. Anjay. Wah, Kri, hilang para su. Ha ha ha.